Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hanif, berasal dari Padang, jurusan teknik elektro. Hanif, boleh dijelaskan ini nama alatnya apa, fungsinya apa, dan apa yang jadi kelebihan dari alat ini? Ini alat pengatur kecepatan motor induksi 3 fasa, Pak. Jadi di sini saya mau upgrade-nya untuk bisa diatur menggunakan handphone terkoneksi dengan Bluetooth dengan jarak maksimal itu sekitar 10 meter tanpa halangan. Kalau dengan halangan menjadi 9 meter karena si frekuensi Bluetooth tadi terhalang oleh halangan tersebut. Kelebihan alat ini biasanya kan motor induksi 3 fasa ini pada industri digunakan secara konstan, terbiasa diatur kecepatannya naik ataupun turun. Jadi alat ini saya rancang untuk bisa lebih efisien menggunakan motor agar tidak dari saat membutuhkan kecepatan rendah kita tidak perlu membongkar lagi atau mengganti dengan motor yang spek yang kecepatan rendah. Ketika kita butuh kecepatan tinggi, kita juga tidak perlu membongkar alat untuk mengganti motor dengan spek yang kecepatan tinggi gitu. Ini kira-kira kalau berarti penambahannya sejauh ini, kalau yang sebelumnya mesin ini tidak bisa dikontrol, tapi hari ini bisa dikontrol. Nah, kira-kira pengaplikasiannya di dunia nyata kira-kira nanti bagaimana? Bisa di perusahaan-perusahaan yang punya belt conveyor. Itu biasanya kan kayak yang di pelabuhan-pelabuhan, Pak, yang punya Semen Padang ada, di PT Bukit Asam ada. Dan kayaknya yang saya tahu itu baru di Padang ini juga itu. Kemudian untuk pengembangannya nanti bagaimana kira-kira? Untuk pengembangan bisa dibuat gini, Pak. Jadi dibikin website gitu, Pak. Jadi seriannya lebih jauh lah. Jaraknya kan kalau sekarang kan terbatas dari 10 meter saja. Dan itu pun dari handphone. Ya dari handphone kan kita tahu layarnya cuma kecil. Jadi monitoringnya nggak maksimal, nggak dapat semua layar kan. Jadi kalau bisa pengembangan dengan PC atau dengan laptop, jadi lebih monitoringnya dengan kontrolnya lebih maksimal. Dan bagaimana dengan pengembangan aplikasi ini sendiri? Kira-kira apakah bisa dilakukan pengembangan juga? Mungkin dari segi fitur? Fitur bisa, Pak. Dari sekarang kan input datanya cuma angka. Mungkin untuk lebih ke depannya bisa dengan slide atau bagaimana. Boleh dijelaskan apa-apa saja komponen yang ada, baik di perangkat utamanya maupun di aplikasi ini menggunakan apa? Di perangkat utamanya sebagai pengontrol kecepatannya menggunakan MOSFET, Pak. Dari MOSFET ini yang mengaturnya sebagai pengaturnya itu menggunakan Arduino. Yang ada supply DC-nya juga. Untuk aplikasinya menggunakan aplikasi APP internal. Oke, baik. Berapa lama alat ini dikembangkan? Pengerjaannya sekitar 3 minggu atau sebulanan, Pak. Oke, baik. Sip, terima kasih. Selamat.